of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Trill the ancient Yuletide carol, fa la 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 la. Fa la 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 la. Hail the new year, lads and lasses. Fa la 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 la. Sing we joyous all together. Fa la 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 la. Heedless of the wind and weather. Fa la 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 la. Deck the halls with boughs of holly. Fa la 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 la. Rovers Indonesia, kembali bersama pemirsa YouTuber paling keren Nusantara channel YouTube Dunia Anjing. Kita ditemani oleh Putra Penjajah Waktu. Sekarang kita sudah berada di tempat belum. Kasih lagi packing saya. Saya dari tahun 1200. Oke. Okay. Sekarang kita sudah ada di Rumah Singgah Kasih Ampera di Pademangan, sudah bersama para Sinterklas yang diimpor langsung dari Rawabuaya. Ada yang dari siapa ini? Dari Banjarnegara. Banjarnegara. Banjarnegara di mana? Di dekat Banjarnegara. Banjarnegara di mana? Di mana ya itu ya? Di mana ya? Yogyakarta sebelah mana? Kalau dari Yogyakarta kejauhan Yogyakarta. Jadi Solo. Tambah jauh lagi. Tambah jauh. Banyumas toh? Banyumas. Ini siapa namanya? Samanya Dewa. Siapa? Dewa. Dewa tuh nggak pakai baju berata. Merah, Dewa tuh lengan buntung, ya kan, bertato gitu loh. Santawa. Santawa. Oke, ini dari siapa? Ini Darvin. Darvin, Darvin dari mana? Dari Jombang, Jawa Timur. Nah, itu tahu gua kalau Jombang, Jawa Timur, ya kan? Iya. Nah, ini Santa Claus yang mulutnya keluar asap. Wih, saking dinginnya dia keluar asap, cuy. Lip. Oke, sekarang ini dari Founder Sky Channel kepengen ngadain Natalan bersama anak-anak dari Rumah Singgah Kasih Ampera. Ya, jadi acaranya mau ngapain aja nih kita? Jadi acaranya kita ini ingin Natalan bersama dari Founder Sky. Kebetulan kita juga mengundang presiden. Untuk bintang tamunya kali ini presiden adalah anjing presidennya Rottweiler di Indonesia. Anjing presidennya anjing Rottweiler. Presidennya anjing Rottweiler di Indonesia. Mungkin pernah viral anjing ini dengan jargonnya siap presiden. Sempat viral video itu. Namanya siapa anjingnya? Anjingnya namanya Rommel. Rommel. Oh, Rommel tuh nama anjingnya. Rommel nama anjingnya. Rommel nama si Om. Kalau yang punyanya namanya Om Bambang. Om Bambang. Ya. Yang punya namanya Bambang. 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 Eko. Eko itu singkatan loh. Eko singkatan. Elek kurang open. Mungkin bisa disampaikan salam dari Om Yudi buat Om Lim.
maksudnya? Oh ya, Om Lip, ada salam dari Ko Yudi, Malang. Terus? Salam apa? Ada pesan nggak sama Pak Yudi? Ada pesan nggak buat Ko Yudi itu? Dia lagi berlibur. Iya, Pampres. Katanya lu bilang apa sekarang Ko Yudi punya pengawal? Iya, dijaga pas Pampres. Ada pas Pampres ya? Nggak berani kita. Nggak berani kita macam-macam. Tatoannya ada, kuantongnya warnanya bukan merah dia, udah pucet. Oke, kita masuk yuk. Dapatkan produk Pureluxe secara lengkap di Pet Station BSD City. Oke, sebelum masuk kita ngobrol dulu dengan Om Bambang. Eko. Oh, Eko bukan. Tadi Om Bambang siapa? Bambang Eko. Bambang Eko panggilannya Om Eko. Iya. Ya. Jadi ini si Romel umur berapa? Sekarang 7 tahun. 7 tahun? Gak kelihatan 7 tahun ya. Kirain masih 3 tahun gitu loh. Baby face ya? Baby face. Seger anjingnya. Nah, kenapa bisa jadi dijulukin sebagai Pak Presiden? Dulu sempat viral pas pemilu itu. Presiden bukan... Presiden dulu bukan ya. Presiden. Presiden. Presiden Romel dulu. Presiden Romel namanya. Oh, namanya Romel ya? Iya. Stay. Coba Romel disuruh... Suruh gaya presiden gimana? Itu kencing dulu deh. Apa? Pipis dulu. Dia baik ya? Aman. Sama orang aman? Coba, presiden sit. Soalnya ada kucing. Rumah itu. Oh dia nggak suka ada kucing, itu ada kucing tuh di situ tuh. Stay. Di PR dari umur berapa Om Eko ini si Romel? Umur 2 bulan. Oh, 2 bulan. Oh, jadi udah itu ya. Udah apa? Udah dari kecil di PR sampai 7 tahun. Jadi bondingnya udah kencang banget. Lumayan, udah kencang banget ya. Tapi sama anak-anak aman ya? Aman. Bisa menghibur anak-anak. Bisa. Dia friendly nih kalau sama itu orang. Sama orang. Heeh, oh, friendly. Yuk kita masuk. Mau tanya apa, Kabut? Mau makannya apa, Nom? Makannya apa? Tofu atau bubur? Sukaannya babi kuah. Babi kuah. Dia, maksudnya kalau Meko makan babi kuah, tulangnya kasih ke... Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Ya, harus babi kuah itu. Harus babi kuah. Di Solo kan ada itu, khas babi kuah itu. Ya, nanti kalau kita ke Solo, kita mampir ke tempatnya Meko juga. Yuk, masuk yuk. Bakut ya, babi kuah. Kita masak nih. Ini musuhnya. Di mana caranya? Mau langsung naik. Dia mau yuk langsung naik, Mas. Sini aku bawain aja kalau. Belajar tentang anjing bisa ke channel Dunia Anjing Kita. Nah di situ banyak informasi tentang anjing. Ya, adik-adik buka Dunia Anjing Kita nanti muncul Kak Bobi yang ganteng, ya. Terus Kak Bobi ini banyak sekali.
sekali sahabat-sahabat anjingnya. Ada yang anjingnya dari yang kecil sampai anjing. Gak takut sama anjing. Ya. Gini, Kak Bobby pengen kasih info, kalau misalnya ketemu anjing, adik-adik jangan langsung pegang. Ya. Mesti tanya dulu ke pemiliknya. Bisa dipegang apa enggak? Ya. Jangan panggil Om dong. Kak Bobby. Jadi kalau ketemu anjing di jalanan, jangan langsung dipegang karena nggak semua anjing itu bisa dipegang. Ya, kalau si Romel ini bisa dipegang kan? Nah, kalau Romel ini bisa. Jadi misalnya kalau misalnya tadi dulu Om anjingnya boleh dipegang nggak? Gitu loh. Ya, jangan sembarangan. Ya, mesti panggil namanya dulu. Ada yang pernah dikejar anjing nggak? Nggak ada. Siapa di sini? Dikejar anjing. Siapa yang pernah? Kalau dikejar anjing, ya. Kalau anjingnya kecil, kamu kejar balik. Enggak, jangan. Jadi gini loh. Kalau anjing-anjing kampung gitu ya, kalau misalnya kita dikejar balik, kita kejar balik sambil keluarin suara bergemuruh. Jadi biar anjing itu takut. Hei! Kaget! Kamu aja kaget! Jadi anjing itu takut. Tapi kalau ketemu anjing kayak gini, jangan coba-coba. Ya, Mas, kalau coba pegang nanti Kak Novi kasih hadiah. Mau sama deh enggak, Pak? Coba. Sekarang. Ya, mana kalau berani Kak Novi. Kalau ada yang berani pegang, udah kasih hadiah. Ini lagi. Sekarang siapa yang mau pegang anjing? Ya. Ya, yang mana coba? Yang mana siapa tanya takut lagi? Kak, tolong tutup pantangnya dong, Kak. Gimana? Tutup mata. Kak, gini, kamu aja yang tutup mata. Ambil dulu tangan. Apa? Tutup mata. Sayang. Deketan, deketan. Omnya pegang tangan. Wah, betul aja. Tangan kejangkauan. Pegang tangan ini, pegang ini. Foto bareng. Udah, gak mau, jangan. Dia takut, tapi dia kepengen. Jadi ini anak takut, tapi kepengen ya. Bukannya dipaksa ya. Kamu pengen dari belakang. Nah, dari belakang situ. Pengen kaki belakangnya ya. Iya, ya. Ini dia kalian. Nah, pengen belakang dulu, pengen belakang. Ayo. Enggak. Tuh, baik. Baik. Iya, baik.
tepok, dia suka ditepok itu. Tuh, pegang. Nah, ini ya, ujungnya. Ayo, jangan dong. Apa-apa, pegang itu. Enggak, dia nggak lihat. Jangan lihat ya. Enggak lihat. Jangan lihat Yohanes ya. Jangan lihat Yohanes ya. Tutupin nih. Korek. Ini. Bocor. Apa butuhnya aja? Boleh. Mau pegang apa yuk, Mbak ya? Enggak apa-apa. Tutupin nih matanya. Enggak apa-apa. Ngeri. Enggak. Oh, ya enggak apa-apa. Pakai jari dulu. Pakai jari. Pakai jari. Ya. Sini. Pantat. Tuh lihat. Nih, gua kasih dulu. Nih, saya kasih bulunya nih. Biar kamu gak takut. Tepuk tangan dulu. Hei, dong, sini foto bareng sini. Sini. Eh, rapetan. Rapetan. Ayo, biar kamera. Iya, kamera. Biar kamera. Tunggu, sekali itu. Tangannya jangan begini. Mana? Ayo, pegang lagi sekali lagi, berarti gak? Ya nanti ya nanti dikasih hadiah ya. Nanti dikasih hadiah. Siapa yang berani pegang dikasih hadiah lagi. Ayo. Oh iya, namanya siapa? Ini namanya siapa? Titi. Titi ya.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. Rumah Singgah Kasih Ampera. Rumah Singgah Kasih Ampera ini sudah didirikan 4 tahun. Setiap hari Senin kita akan melakukan pengurusnya. Setiap Selasa kita akan melayani Opa Oma. Kalau pengurus sekitar masih terlalu banyak. Kalau Opa Oma bisa 172 orang atas bawah pengurus. Kalau pengurus kita akan kasih makan. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Biarpun mereka kebutuhan khusus ya, tapi kalau kita datang mereka bisa manggil kami cipit-cipit di kanan. Kayaknya aduh, seperti anak kita sendiri ya. Kita sayang banget sama mereka. Bukannya kalau anak-anak padel anak-anak begini tuh pasti ada rindunya ya di situ. Tapi enggaklah, mereka semua anak-anak baik. Ini mau saya memperkenalkan anak-anak saya satu persatu supaya lebih tahu. Nah, anak saya Down Syndrome. Nah, ini namanya Rio. Nih, Rio ini papanya orang Jogja, mamanya orang Bali. Paham saya tidak mau terima karena masih punya orang tua. Tapi berhubung papanya punya istri baru, jadi anak ini telantar. Akhirnya mama anak terima. Karena Rio punya nah, yang ini. Nah, yang ini orang bawa ke sini. Katanya ini rumah singgah ya. Saya lihat iya. Ini boleh saya nitip anak ini? Dua hari. Karena di rumah kosong takut dia main api. Saya bilang boleh. Titip aja di sini. Tapi ternyata sampai hari ini sudah 7 tahun nggak ada orang untuk mengambilnya. Kita juga nggak tahu dia asal usulnya yang bagaimana. Puji Tuhan sekarang untuk dia sama kita ya. Puji Tuhan. Salam. Johannes. Ya. Ini Johannes juga gak punya papa. Mamanya bilang hidup di sini. Ternyata mamanya ke Amerika sampai saat ini juga belum balik. Ya, ini Johannes ya. Nah, ini. Ini anak ini luar biasa. Ya, ini ESKA ini tidak memilih, tidak bilang, oh suku agama, enggak. Semuanya sama. Nah, begitu orang bawa ke sini, anak ini sudah ditapak tangannya. Sudah ditapak tangannya. Nah, saya bilang ya, saya bersedia menjaga anak ini. Tapi ternyata apa yang terjadi? Anak ini
pandangnya minta ampun. Begitu buka pintu udah keluar. Orang sengaja kasih dia minum apa loh, supaya dia mabok, dia ambil batu lempar kaca orang pecah. Jadi setiap kali dia kalau kabut dia kata-kata, kita nggak tahu di mana, tapi saya tetap berusaha cari di tempat musola. Saya berdiri di situ. Ada tanya, ibu cari siapa? Saya cari anak saya seperti ada di dalam. Nah, tahu-tahu ada juga ini anak ibu. Saya bilang iya. Puji Tuhan, akhirnya saya bawa pulang lagi ke sini. Kabur lagi. Udah itu saya jadi dia nggak bisa tahu dia ada di mana. Sampai tengah malam jam setengah dua dia balik ke sini. Jadi menangis terus satu komplek ini bangun semua karena anak ini. Begitu Pak RT telepon aku datang. Kamu saya bilang, Pak, gimana kalau kita kejar sama? Kamu panggil. Anak ini kalau hilang kita cari bersama. Kamu kemana kamu pergi, anak ini ikut. Ya puji Tuhan, saya ke gereja anak ini juga ikut. Tapi kita mungkin kasih dia baptis. Kalau baptis mesti nanya keluarganya. Puji Tuhan sekarang dia jadi anak yang baik. Ya, ini dulu sih. Nggak mau. Ini bayang ini nih. Nah, ini Titi. Titi ini juga nggak punya papa. Ya, nah, papanya sudah meninggal. Tapi puji Tuhan ya, papanya masih ada tinggal di rumah untuk mamanya bikin kosan untuk mata pencaharian mereka. Ya, kita tidak bisa mendengar, ya, tuli bisu. Tapi puji Tuhan, sekarang kita sudah sekolahkan dia, ya. Ya. Nah ini juga tuli bisu. Ini boleh 1 2 3 ya. 1 2 gimana ya ceritanya ya, ini belum sampai pernikahan. 1 2 3 ya. Begitu anak ini lahir 1 2 3 dia nggak tahu papanya yang mana. Jadi nggak lihat buruan, nggak tahu papanya yang mana. Lalu mamanya 1 2 dia umur 1 tahun lebih mamanya meninggal. Tangan ini dibesarkan sama neneknya. Dia juga nggak bisa dengar tuli bisu. Nah kalau yang ini namanya Nini, dia bawa 2 koper, 2 dus, langsung pakai kred ke NDK Kemayoran gereja. Nah dia tinggal apa di situ, tapi ternyata di gereja tidak ada penginapan. Tidak ada penginapan, lalu anak ini dilapor ke polisi bahwa anak ini hilang. Begitu ada surat polisi, langsung lapor ke dinas sosial mau ambil anak ini. Tapi di dalam situ ada salah satu hamba Tuhan itu mengenal kita, mau nggak anak ini saya bawa? Saya bilang bolehlah, saya terima. Puji Tuhan sampai sekarang 1 tahun lebih tidak ada orang mencari dia. Tapi kita ada surat polisi bahwa anak ini menemukannya di NKK. Sampai hari ini sehat. Nah kenapa saya bilang terbelakang? Karena mereka catatnya di sini. Nah ini anak kuliah di BINUS. Anak kuliah di BINUS, begitu dia keluar dari rumah sakit jiwa langsung bawa ke sini. Lalu saya gak berani terima, karena baru keluar dari rumah sakit jiwa berantakan banget. Tapi seorang mama luar biasa, dia di tembok tulis nama saya Lim Sena. Nomor teleponnya lengkap, alamatnya lengkap. Nah begitu mamanya sakit, keluarga bawa ke rumah sakit Husada. Anak ini dibawa keluarga kemari, saya terusaka, jadi mamanya meninggal. Mau gak mau saya bawa anak ini. Puji Tuhan sekarang anak ini ikut ESKA ini sudah sembuh 80%. Cencet ini siapa? Nah dia udah bisa tahu saya siapa, udah bisa panggil saya nama anak. Saya menyembuhkan dia dengan cara selalu saya siram air, karena dia gak mau mandi, gak tahu kebersihan. Sirapnya sampai basah baru ganti baju. Dan rambutnya kita langsung ke salon untuk gunting pendek. Setiap hari kita dengan penuh kasih sayang untuk menjaga dia dengan kesabaran. Puji Tuhan sekarang sembuh 80%. Nah ini seorang kakek bawa ke sini. Seorang kakek bawa ke sini. Kakek itu bilang, Bu, kasihan anak ini, dia gak punya orang tua. Tapi mama anak harus
tahu di mana alamatnya kakek ini menemukan anak ini. Jadi besoknya saya suruh Pak Budi ke lubangnya. Begitu Pak Budi ke lubangnya, ternyata kakek itu kakek dia sendiri, tidak mengaku cucunya. Nah, benar, yang kasih makan itu tetangganya yang kasih makan. Nah, dia selalu tidur di luar rumah dia. Nah, akhirnya kita bawa pulang, karena tetangga bilang, Pak Budi, bawa ke panti kamu aja, bawa pulang aja ke SKA. Akhirnya kita bawa, sampai saat ini kakeknya tidak pernah lagi untuk melihatnya. Nah, ini anak ini Pak, lahirnya normal sehat. Karena dia umur 4 tahun, dia masih di ayunan terus. Pas di ayunan itu dia nangis terus, mamanya kesel, ayun kencang-kencang, terlempar keluar, lalu palanya pecah. Begitu kata dokter, kalau sehat, puji Tuhan, tapi akan cacat. Akhirnya jadi begini. Nah, kalau yang ini, papanya meninggal waktu cabut gigi. Usianya sekitar 48 tahun. Nah, giginya sakit, dia bilang ke dokter tidak sakit. Begitu cabut, mulanya pendarahan. Jadi pendarahan dia meninggal. Lalu mamanya cuci baju sekitar ada 7 pintu. Cuci baju, kerjanya sakit. Jadi kena penyakit kencing manis, diabetes ya. Lalu meninggal. Lalu tinggalin anak 4. Anak 4 ini yang tinggal mereka agak kurang IQ-nya. Yang satu normal. Yang satu normal kerja di Mangga 2, malah ke kamar mandi bunuh diri. Yang bisa cari uang untuk mereka. Jadi tingkat 3. Dan tingkat 3 mau gak mau saya bawa. Tapi kokonya waktu sakit dibawa ke koja, dia ambil batu lempar kaca koja pecah. Kamu pakai taksi. Karena memang dia anak yang kurang. Nah, sejak saat itu saya gak berani bawa yang gede. Yang gede gak tahu siapa yang bawa sekarang. Nah, saya bawa dia sama adiknya satu. Nah, inilah SKA. Dan ini yang normal ini, kita juga ada sekolah kan. Karena malam itu papanya meninggal, besoknya lahirkan anak ini. Saya menemukan bayi ini di salon. Di salon itu bayinya belum 1 bulan. Saya bilang, ini anak siapa? Ternyata mamanya lagi cuci rambut keramas. Loh, wajahnya pucat banget ini. Belum 1 bulan, karena malam itu suami saya meninggal, besok saya lahiran. Nah, untuk gimana untuk beli susu, bagaimana ini, mereka hidup kosan. Mana cicitnya? Nah, waktu itu baby baru 2 tahun umurnya. Ini sama ini. Nah, puji Tuhan ya, sekarang udah kita sekolahkan 2-duanya. Jadi tinggal di sini. Nah, mamanya juga boleh tinggal di sini untuk menjaga anaknya. Jadi sudah aman. Jadi segalanya kita cukupkan di sini. Puji Tuhan. Nah, yang ini biasa orang bilang kita orang Cina kaya ya, nggak ada miskin. Tapi paham masalah, banyak orang kita juga susah. Nah, ini salah satu 5 bersaudara putus sekolah. Mereka hidup dalam kosan. Ya, mamanya sudah meninggal ya. Nah, habis itu bagaimana mereka begitu buka pintu, keluyurannya di jalan, terutama suka main di potensi, bingkat kecil-kecil gitu. Nah, ini anak ini langsung saya bawa ke sini. Waktu 4 tahun yang lalu, begitu saya bawa ke sini, saya langsung sekolahkan dia. Karena dia gak pernah sekolah, di TK juga belum pernah. Langsung kita masuk ke sepahan dulu ya. Lalu cicitnya juga kita sekolahkan. Nah, tapi cicitnya saya gak bawa ke sini, karena dia harus memasak buat adiknya. Nah, adiknya yang lain, yang 2 dibantu sama kebasana, saya dengar dari gereja Abalos dibantu. Nah, puji Tuhan. Lalu yang paling besar katanya, saya gak mau sekolah lagi, saya mau kerja. Noel, born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining in the east beyond them far. And
di setiap harimu. Beritu padamu, ku ingin bertemu denganmu, umpama dia tak pernah datang lagi. Semakin ku rasa rindu di hati, inginnya diriku memanggil dirimu dan ku tak salah lagi. Yesus.